Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Sedia. And what we've learned over time is communication is actually what unleashes bottom-up innovation and creativity. And why is that, right? What is the mechanism by which that works? The mechanism is that if you give a set of broad... Menteri-menteri Kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin yang kemarin diumumkan pada tanggal 23 Oktober 2019 banyak yang menjadi sorotan publik. Di antaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan yang baru yang menggantikan Bapak Muhajir Effendi. Kenapa Nadiem Makarim yang banyak kita ketahui sebagai bos Gojek, bos bisnis transportasi online, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Ini memang sesuatu yang unik. Kenapa harus Nadiem Makarim? Nah, teman-teman, akan kita bahas secara tuntas dalam video ini. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada hari ini teman-teman, kita akan membahas terkait Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, yaitu Mas Nadiem Makarim, yang kemarin pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sudah dilantik oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana Bapak Nadiem Makarim ini adalah bos Gojek, bos bisnis transportasi online. Tapi sekarang beliau ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita bicara tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu dalam benak kita, bayangan kita, yang menjadi menteri itu latar belakangnya adalah pendidikan. Kalau tidak guru, mungkin dosen, mungkin rektor, atau pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dalam benak kita. Tetapi kita menjadi sesuatu yang wah ketika Nadiem Makarim sebagai wira swasta, bos Gojek ini, diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kalau kita melihat Nadiem Makarim waktu kuliahnya mengambil jurusan bisnis dan mengelola sebuah bisnis transportasi online cukup besar, memang ada kaitan dengan pendidikannya. Tetapi ini tidak ada latar belakang pendidikan, tetapi mengambil bidang di pendidikan dan kebudayaan yang menangani sekitar 300 ribu sekolah dan 50 juta pelajar se-Indonesia. Nah, lagi-lagi saya pikir ini juga bisa ditangani oleh seorang menteri, karena menteri nanti kan punya bawahan atau paling tidak punya wakil menteri yang akan mendampingi Nadiem Makarim mengelola pendidikan dan kebudayaan yang sudah berjalan. Jadi warisan-warisan yang lama ini bisa diteruskan yang baik dan yang kurang baik ditinggalkan, dan perlu ada terobosan-terobosan baru yang mungkin ini ada ide dan gagasan dari Nadiem Makarim. Lalu apa teman-teman, 100 hari yang akan dikerjakan oleh Nadiem Makarim? Kemarin kita melihat Nadiem Makarim sudah berpidato, sudah memberikan siaran persnya bahwa dalam 100 hari ini beliau akan menjadi murid, akan mendengarkan dari para pakar yang tentunya akan berdiskusi panjang lebar terkait pendidikan. Dan Nadiem Makarim akan menjadi murid yang baik, mendengarkan para pakar yang berbicara tentang pendidikan. Dan ini adalah sesuatu yang biasa menurut saya, karena menteri yang baru tentunya harus beradaptasi di lingkungannya. Apalagi Nadiem Makarim ini tidak punya pengalaman di dalam dunia pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan itu dikelola secara bagus, sesuai dengan kurikulum, kedisiplinan, kemudian moral, dan sebagainya. Ini kan bagian-bagian dari dunia pendidikan. Nah, pertanyaan publik juga begitu, kenapa Pak Jokowi tidak mengambil rektor atau dekan atau orang-orang yang ahli dalam dunia pendidikan, misalkan seperti
di pesantren, kalau ingin melihat seperti di Gontor atau Lirboyo. Kalau universitas bisa seperti Brawijaya, UGM, atau UNMUH. Kenapa tidak mengambil para pelaku pendidikan di sana? Tetapi itulah Pak Jokowi punya terobosan, punya impian bagaimana dunia pendidikan ini bisa mengalami lompatan, artinya lebih baik dari sekarang. Dan salah satu contohnya adalah Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim, dengan harapan ekspektasinya bahwa Nadiem Makarim akan membawa perubahan di pendidikan dan kebudayaan. Lalu ada pertanyaan publik, apa tidak rugi Nadiem Makarim sebagai bos Gojek, pendiri dan CEO Gojek ini harus melepaskan jabatannya sebagai CEO di Gojek? Ada yang bertanya seperti itu. Saya pikir kalau dilihat dari materi, dari gaji, sangat akan rugi kalau meninggalkan Gojek. Karena saat ini Gojek punya reputasi yang cukup bagus, sebuah dekakoran yang kalau dilihat itu ada 19 dekakoran di dunia ini, salah satunya adalah Gojek. Jadi sebuah perusahaan yang cukup luar biasa. Dan kalau dilihat dari gaji, tentu menjadi menteri gajinya sedikit lebih banyak ketika menjadi CEO di Gojek. Kalau kita melihat teman-teman, gaji seorang menteri ini berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2000. Gaji pokok seorang menteri itu adalah 5,04 juta per bulan. Jadi gaji pokoknya itu sekitar 5 juta. Kemudian tunjangannya ini ada 13,6 juta rupiah. Dan kalau di total ini jumlahnya 18,64 juta per bulan. Jadi 18 juta ini diterima tiap bulan bagi seorang menteri. Yang tentunya akan jauh dibandingkan dengan gaji yang ada di Gojek. Lalu kalau kita perbandingkan dengan gajinya Nadiem Makarim di Gojek, teman-teman, bahwa gaji Nadiem Makarim itu jumlahnya 1%, sekitar 1% dari nilai saham. Saham dari Nadiem Makarim itu adalah 1,9 triliun rupiah. Jadi tinggal mengalihkan saja kali 1%. Dan Nadiem Makarim itu memegang saham seri D, E, dan I. Jadi ini saham-saham yang luar biasa dari Nadiem Makarim. Dan Nadiem Makarim ini kalau dilihat dari Global Asia pada Juni 2018 termasuk dari 150 orang terkaya di Indonesia. Jadi kalau lihat perbandingan seperti itu, gaji di Menteri Pendidikan sama gaji di Gojek sangat jauh sekali. Artinya lebih banyak gaji di Gojek. Tetapi kenapa Nadiem Makarim mau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Tentu ukurannya bukan gaji, tetapi ukurannya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Itu perbedaannya. Kalau Gojek itu hanya satu bisnis yang dikelola oleh Nadiem Makarim, dan ini yang diurusi hanya satu perusahaan. Tetapi kalau di pendidikan, kita lihat bahwa pendidikan kita itu punya sekolahan sekitar 300 ribu sekolahan, kemudian siswanya atau pelajarnya itu sekitar 50 juta. Jadi ini garapannya tentu lebih luas menjadi menteri dibandingkan dengan Gojek. Tetapi kalau dilihat dari salary, dari gaji, tentu yang lebih banyak gajinya adalah sebagai CEO di Gojek. Itu dilihat dari sisi gaji dari Nadiem Makarim. Kalau Nadiem Makarim ini dilihat dari agama, kemarin saya buka-buka di search Google itu bahwa Nadiem Makarim ini beragama Islam. Karena orang tuanya juga Islam, masih ada keturunan Arab. Sementara istrinya, kalau saya lihat ini adalah beragama Katolik. Jadi antara Islam dan Katolik bisa bersama kita juga kurang tahu. Biasanya dalam pernikahan itu salah satu harus masuk agama ikut suaminya atau ikut istrinya. Tetapi kita lihat di Google itu agama Nadiem Makarim Islam dan istrinya beragama Katolik. Jadi teman-teman bisa Google, bisa googling apakah benar atau tidak agama dari Nadiem Makarim dan agama dari istrinya itu.
Nah, dengan melihat latar belakang seperti itu, teman-teman, terkait posisi Nadiem Makarim yang mana tidak punya latar belakang pendidikan, mengambil fakultas pendidikan, tetapi justru Pak Jokowi menempatkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa alasan Pak Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Ini ada catatan teman-teman dari tribunnews.com. Alasan kenapa Pak Jokowi memilih Nadiem Makarim. Ini saya bacakan sebentar teman-teman. Presiden Jokowi menjelaskan alasan dibalik langkahnya memilih pendiri Gojek Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Hal ini menjawab pertanyaan banyak pihak yang tak menyangka Nadiem Makarim akan menjadi Mendikbud. Pasalnya Nadiem Makarim dinilai tak memiliki latar belakang sektor pendidikan. Namun Jokowi menilai latar belakang Nadiem Makarim yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi seperti Gojek justru menjadi modal tersendiri. Ia meyakini sosok Nadiem Makarim bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di Indonesia. Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu dan dituntut oleh sebuah standar yang sama, kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan pada hari Kamis 24 Oktober 2019. Kita diberi peluang setelah ada namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem, yang bisa membuat loncatan, sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Alasan itulah yang membuat Jokowi merasa yakin akan memilih Nadiem Makarim. Jokowi juga mengatakan bahwa Nadiem Makarim telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi antara Nadiem Makarim dan Jokowi telah berbincang-bincang dan Nadiem Makarim sudah punya amunisi, sudah punya gagasan, ide untuk membuat loncatan, untuk membuat sumber daya manusia kita menjadi lebih berkualitas. Ada peluang besar untuk itu, ada terobosan besar untuk melakukan itu kira-kira kurang lebihnya. Dalam kesempatan itu Jokowi menyebut bisa saja ada wakil menteri yang akan mendampingi Nadiem Makarim. Ia menyebut nama wakil menteri untuk tiap kementerian akan segera diumumkan. Nah itulah teman-teman, bahwa sosok Nadiem Makarim yang punya bisnis Gojek ini ditarik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alasan Jokowi bahwa ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, untuk memberikan loncatan-loncatan agar SDM kita lebih berkualitas dengan adanya teknologi. Itu kira-kira teman-teman alasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman? Apakah setuju dengan pendapat Pak Jokowi bahwa orang yang tidak punya latar belakang pendidikan masuk dalam dunia pendidikan? Orang yang punya latar belakang wira swasta murni ditarik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Nadiem Makarim yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya harapan kita bahwa pendidikan kita akan semakin lebih maju siapapun yang memimpin dunia pendidikan. Karena pendidikan itulah yang akan membawa bangsa Indonesia akan lebih cerdas, akan membawa kemakmuran, kesejahteraan karena sumber daya manusianya lebih berkualitas. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.